kan, jombay kan. Aduh, dimakan lah. Digigit tuh, digigit. What the hell? Shit. Brad Pitt. Ambil kanan, gojek, gojek, kanan. Langsung masuk. Yo guys, welcome back to my channel, Harry Sejaya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bermain game horror dan gore. Ya, game horror semi-gore lah ya. Jadi game horror ini adalah tentang game apa, kalian bisa lihat dari tampilannya. Ya, ini adalah Resident Evil 2 yang baru remake tahun 2019 kemarin. Dan kita sudah berhasil membeli gamenya. Ya, kita dapatkan. Ya, gamenya kalau di Steam itu harganya 300 ribuan. Ya guys. Nah, kita mainkan Resident Evil 2 dulu. Dan kita nampaknya langsung akan ke story mode. Tapi sebelum itu kita mengecilkan badan kita dulu. Oke guys, karena tadi ada kesalahan recordingnya, jadi pada di story kita record dan itu recordnya kayak error. Jadi ini kita record ulang, tapi gak apa-apa ya. Kita akan tetap mainkan nuansa horror yang ini dapat banget ya di Resident Evil 2. Ada new game dan kita memakai Leon S. Kennedy standar ya. Kalau assist itu kita akan nanti dibantu-bantu gitu di aim, terus darah kita bisa recover sendiri kalau kita udah kritis. Terus standar itu enggak ya. Kalau kamu masih enggak pandai memainkannya, silakanlah pakai assist. Tapi kalau kamu misalnya udah jago pakainya, nah, aimnya udah biasa, sudah biasa pakai aim third person, kayak sudah terbiasa main PUBG ya, silakanlah pakai assist. Atau yang satu lagi ya, hard. Ya, yang hard itu susah. Advance. Oke, jadi ini pertama-tama cerita awalnya si supir ini lagi mengendarai truk isi minyak, tangki minyak. Ya. Tiba-tiba dia lagi dengar radio di jalan sambil makan ya, biasalah ya, makan dengar radio enak-enak. Tiba-tiba ya, tiba-tiba radionya mati. Jaringannya hilang, radionya mati. Nah, habis kan? Dan karena dia mau beresin radionya, tiba-tiba kejadian apa? Silakan dilihat. Nah, dia menabrak. Boom. Tabrak aja gak apa-apa. Iya, dia menabrak seorang wanita ya. Kemudian dia turun. Dia turun melihat keadaan si wanita. Aduh, darah. Aduh, dia nampak menyesal sekali. Nah, kan? Aduh. Udah pak, balik ke mobil pak. Kayaknya itu zombie pak. Zombie itu pak, zombie ya kan, zombie kan. Aduh, dimakan lah, digigit. Nah ini si Leon ya, si Leon. Oke, si Leon masih pakai zip tuh. Ke terminal ya, pangkalan SPBU dia, SPBU Pertamina. SPBU. Ngisi dia. Ngisi minyak dulu. Ya, tengok, mana tahu ada cewek cantik kan lewat. No one's around. Enggak ada di sekitar kita ya. Dia mulai curiga enggak ada orang-orang di sini. That's weird. Aneh ya. Oke, di dalam ada kejadian sangat-sangat misterius sekali. Wow. Oke guys, karena kita sudah sampai di sini, kita lihat mobil ininya. Ini ada apa-apa? Nggak ada apa-apa sih. Bisa pergi gak ke jalan? Oh bisa. Bisa loh. Shift untuk run. Yuk kita lihat-lihat dulu.
Kita lihat di sini dulu ada apa, ada apa, ada apa. Kayaknya enggak ada apa-apa ya. Kayak kotak-kotak gini pun enggak ada apa-apanya ya, enggak ada. Yuk kita masuk aja. Ya, kita harus masuk kemari. Ini store-nya. Mulai. Mulai mendebarkan. Hello. Anybody there? Ada orang. Inilah kan main game horror zombie itu. Gelap. Dan enggak nampak apa-apa, guys. Lihatlah. Itu gak dapat apa-apa ya. Gak bisa ambil apa-apa. Barang-barang kosong semua. Ini cek dulu. Gak ada. Gak ada barang. Itu ada orang. Yuk sebelum kesana. Barang-barang. Gak ada barang sama sekali, guys. You alright? Kenapa dia? Dia nunjuk. Don't move. Dia nunjuk ke dalam. Oke, dia nunjuk pelan-pelan ya, tiba-tiba jump scare lo ini nanti. Aduh, apa itu? Apa sih ini? Oke, apa itu? Officer, you need help. Stay back, sir, I got this. Stay back, I got this. Aduh! Kena lo. Hajap. Freeze! I'll shoot! What the hell? Shit. Oke, 4 kali. Lari dulu, cepet larinya. Oke, di sini ada key, ya. Ambil key. Oke, kemudian balik. No way. Wah, bangkit lagi loh. Mati lo. Jesus. Udahlah, tinggal lah kayaknya, gak bisa mati, guys. Keluarkan dari sini kita. Iya. Oke, kini use. Ya, kita harus keluar dari sini. Kita keluar dulu. Oke, lari. Ampun. Ini clear. Red pit. Gila. Clear red pit. Yeah. You all right? Yeah, I think so. Thanks. You can thank me later when we're safe. Holy shit. Banyak sekali zombinya. Come on. Yang main siapa? Get in. Hold on. Gila. Ini pembalap ya. Pembalap. Oke. Gas. Aduh. Ngeri ya. What the hell is going on? Apa yang terjadi? Nanti sampai polisi baru kita tahu. Yeah. Leon Kennedy. Leon Kennedy. You are? Kamu? Claire. Claire Redfield. Claire. Live around here? No. Looking for my brother. He's a cop too. Nyari brothernya. It's a good thing we found each other. I don't know what to expect anymore. Okay. Capcom present. Gila grafisnya. Kita hanya perlu menikmati ya, guys. Kujorok ya. Jorok. Hmm.
Lanjut. Oke, inilah Resident Evil 2. Gila sih. Gila sih. Attention all citizens. Due to the citywide outbreak. You are advised to take shelter at the Raccoon City. Katanya silakan tinggal di kantor polisi. Tempat tinggal kantor polisi itu. Kan? Oh my god, this is so unreal. Unreal. The station's not much farther. They'll know something. They know something, yeah. Yeah, but jangan tahu. What if we're the only ones? What if there's no survivors? No, there's survivors. There's survivors. It's a big city. Leon ini yakin kali bahwa masih ada survivors. Jadi kejadiannya ini RE2 ini, Resident Evil 2 ini adalah kejadian setelah Resident Evil 3 ya, kalau enggak salah. Setelah si Jill Valentine sama Carlos itu ini ngehantam. Like we're walking from here. Ngehantam si Nemesis. Waduh, ma. More like running. Yeah, good call. Escape. Ngerinya bukan zombie ya guys ya, ngerinya jump scare-nya tiba-tiba. Holy shit. There, get out. Get out now. Get out, get out, get out, get out, get out, get out. Get out. Minyaknya jatuh guys. Bentar lagi meledak ini. Lari. Wow. Iya, lari dari sana. Itu tong minyak satu lagi yang besar. Sakit banget loh. Claire, you okay? Claire? Yeah. Okay. I'm alright. How about you? Wah, ma, banyak zombie ya di sini. It's not safe. It's not safe. Iya, pergi lah, lari lah. I'll meet you at the station. I'll be there. Lari. Lari terus. Terus hindari semua. Kita enggak ada senjata sih, guys. Ini hati-hati ya. Tiba-tiba di jump scare kita. There it is. The station. Oh, banyak. Gila loh. Ampun. Ambil kiri, ambil kanan, gojek kanan, langsung masuk. Emo loh, lihat tinggal satu emo kita guys. Kayak mana kita bertahannya? Gak ada, yuk masuk ke dalam kantor. Ini gak pakai lagi ya. A well-worn key. Gak pakai lagi sih. Oop. Explore. Sebelum kesana. Hello? Is anybody here? Ini ada spray. Oke. Ini ada ammo. Oke, mantap. Oke, ini ada tempat save ya, save-savean. Iya, kita timpa ya, yang pertama kita save ya. Oke. Kemudian ini biasa tempat untuk tempat simpan inventory. Ini key-nya store aja lah, enggak pakai lagi kan?
Eh, ini jangan. Udah. Ini RPD, kita lihat. Apa yang terjadi? There has to be someone here. Iya, harusnya ada orang lah. Oh, itu ada orang. Camp 4, camp 4. Ada orang dan jombai. Aduh, gila. David, Martin, you there? I found a way out. It's in here. Aduh. Tembak dia, tembak dia. East hallway. Okay. Main hall jauh kali ya. I gotta find that guy. Okay, sebelum kita find that guy, kita browsing dulu ya, guys. Kita harus cari barang-barang dulu. Kita nggak bisa bertahan kayak gini. Eh, itu apa? Nggak bisa lompat, nggak bisa jump. Nah, ini bisa ditekan, tapi entah apaan nanti ya. Nanti baru kita apa? Baru kita cari-cari tahu itu. Oke. Ini juga bisa ditekan lah. Tapi tahapan lah. Duh, mah banyak kali teka-tekinya. Ini game nge-zombie ya, atau teka-teki. Ini bisa masuk? Gak bisa. Gak bisa ya. Gak bisa. Kunci yang tadi itu bukan untuk kunci sini. Combine. Bis, gak ada lagi loh. 12-0 langsung loh pelurunya. Oke, kesana. Kita cek dulu. Ini herb bukan sih? Oh, bukan. Tanaman, guys. Bohongi kita. Mari kita lihat. Di sini ada? Gak ada. Ini bisa masuk? Bisa. Ini ada green herb. Enggak ada. Ini ada quest template. Ada kode-kode? Enggak ada ya. Enggak ada. Ini. Aima locker ada kode-kodenya lagi. Nanti baru kita cari lah, guys, kodenya itu. Kita bisa masuk kemari. Waiting room-nya masih ada. Ya masih ada. Bisa masuk? Gak bisa loh. Oke. Yuk, aku. Apakah pakai kunci tadi bisa buka ya? Coba kita tes ya, guys. Mau tau pakai kunci tadi bisa dibuka loh. Jalannya Leon lucu kali loh. Tek. Nih. Take out. Udah merah soalnya deh. Kita ke atas lagi, kita buka, kita tes. Jadi kalau cerita soal Resident Evil ini memang agak seram, guys, game-nya gelap, zombie. Siapa yang kuat, dia yang menang di sini. Begitulah. Nggak bisa di-use, nggak bisa. Apa combine? Oke, ini kayaknya kita discard ya, kita buang aja. Karena nggak pakai lagi, karena ada merah-merahnya. Oke. Oke. Kita udah looting ya, udah looting selesai. Oke, guys, tampaknya kita main sampai di sini dulu. Setelah ini kita akan masuk ke dalam ruangan itu ya, yang di sana yang ada lambang stars-nya, RPD-nya. Nah, kita akan masuk ke sana dan kita akan lanjutkan di part berikutnya. Jangan lupa untuk tetap stay tune di channel ini. Jangan lupa untuk berikan like, jangan lupa untuk berkomentar serta subscribe untuk dukung channel ini.
dan share ke teman-teman kamu yang suka dengan game-game seperti ini. Oke, kita akan jumpa di video berikutnya. Bye guys.